saya Randy Ryan, dan hari ini aku akan memberikan testimoni kepada piano Yamaha yang akan saya gunakan untuk konser saya malam ini bersama dengan Jakarta Sinfonietta. Nah, di samping aku ini adalah piano CFX yang merupakan premium series grand piano dari Yamaha. Jadi ini tuh adalah concert grand piano yang merupakan ukuran piano terbesar yang biasa kita lihat-lihat di concert hall dunia, yang di Eropa atau di Amerika, itu semuanya menggunakan concert grand untuk hall terbesar mereka. Nah, aku cuma mau sedikit kasih testimoni aja untuk piano Yamaha ini, karena memang sebenarnya jujur aku udah lama banget gak pernah main piano Yamaha. Jadi pas kembali ke tanah air ini, aku pas main piano Yamaha concert grand ini, aku jujur surprise banget karena pianonya ini sangat-sangat responsif buat saya dan juga sangat ekspresif. Nah, karena buat seorang artis itu suatu responsivitas dari keyboard piano itu merupakan sangat penting aspeknya di dalam permainan kita. Jadi piano Yamaha ini bisa memberikan attack yang sangat akurat ya. Misalnya contohnya aku main kayak not repetisi. Nah, itu jadinya udah top banget lah, pasti nggak akan nyangkut-nyangkut. Itu kan biasa yang kendala dihadapi pianis kalau menemukan piano yang kurang responsif ya, kayak kita main not repetisi dan nempel. Nah, juga ini piano sangat-sangat ekspresif ya sebenarnya, dan juga bisa mengadaptasi berbagai macam variasi suara. Misalnya contoh suara yang sangat-sangat besar seperti pembukaan konserto Tchaikovsky misalnya. Mungkin misalnya kita pindah ke bagian yang lebih lirikal dan lebih halus seperti pembukaan bagian 2 dari Rafael Concerto yang akan saya mainkan malam ini. Nah, itu kan kedengeran banget bedanya ya. Suaranya itu juga memang smooth banget, seperti kayak misalnya kayak butter gitu. Jadi sebenarnya bagus banget untuk kita mainkan segala macam lagu. Sebagai musisi klasik Indonesia, saya itu sangat senang banget ya kita udah bisa punya piano seperti ini, yang nggak kalah dengan level-level kualitas piano Eropa dan dunia tentunya. Saya mau terima kasih banget ya kepada Yamaha untuk mensponsori piano ini pada hari ini, karena saya jujur agak senewan awal ya pas mau main Rafael Concerto. Itu kan merupakan salah satu concerto yang cukup pianistik dan juga memang membutuhkan banyak color suara yang bervariasi, dan piano Yamaha ini sangat bisa memberikan range suara yang sangat banyak itu kepada saya sebagai pianis. Terima kasih Yamaha.